Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku langsung aja ya ngasih tahu untuk ukuran kertas buketnya. Jadi di sini tuh aku ada dua ukuran, yang satu yang kecil kayak gini dan yang satu yang besar. Nah, untuk ukuran yang kecil ini aku sebutnya tuh kertas mini. Jadi ini tuh satu kertas buket dibagi menjadi 8. Terus kalau untuk ukuran besar ini tuh satu kertas buket dibagi menjadi 4 ya guys. Jadi kalian sebelumnya udah siapin dulu nih. Jadi biasanya tuh ya satu buket tuh aku bikinnya habis 2 kertas. Terus di sini untuk rokoknya tuh udah aku siapin. Jadi ini kertas bukan kertas kain spoon bond yang udah aku staples dan aku tempelin pakai solasi di sini. Dan aku gunain styrofoam ini bawahnya. Terus untuk rokoknya udah aku kasih pita-pita dan untuk belakangnya aku kasih tusukan sate. Nah, sampai sini paham ya, guys? Dan sekarang aku bakalan langsung aja ngasih tahu gimana cara ngelipet buketnya. Jadi langsung aja ke tutorial. Jadi aku bikin banyak nih, guys. Oke.